Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temu lagi bersama Vian Electro. Kali ini saya ganti dinamo kipas angin. Mas Pion. Oke, kita cara ngetes menggunakan multitester. Colokan kita cari colokan, tapi saklarnya kita offkan di posisi 0 dulu ya. Nah, cari yang kabel yang nyambung. Itu adalah kabel api. Kalau di dinamo KW warnanya merah, putih, biru, dan hitam. Hitam itu adalah api langsung ya dari listrik. Tapi kalau dari aslinya itu warna putih. Jadi hitam disambung dengan warna putih. Kemudian merah tetap merah dan biru dari dinamo KW ke biru terus putih ke kuning. Oke, kita coba dulu ya, sebelum isolasi kita tes. Itu enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah oke, hidup. Tes 3 ingat masang kabelnya harus kuat ya. Sebenarnya lebih bagus di solder, tapi karena ini saya nggak bawa solder jadi pakai tang aja deh, tangan saya maksudnya. Cukup kuat juga, yang penting kita tahu cara melilit kabel dengan benar. Nanti ya saya bikin tutorial melilit kabel dengan benar yang gak mudah lepas meskipun ditarik. Oke, setelah selesai semua dirakit, kita coba kembali. Kipas yang ada kita pasang, kipas yang baru kita beli. Bismillah. Oke, kita cek kecepatan 321 nya baik, normal. Kayak angin topan bro, kencang banget. Kita coba otomatis kanan kirinya. Baik, normal.